الله غفور الله رحيم الله يحب المحسنين. Hukum syarak
sing netepaken hukum syara arane syariah wong kang netepaken. Jadi kekuatan di apa sih sing arane hukum syara iku? Apa sih sing arane syara? Syaraku ono. Oh, dibaca. As-syari'atu utawi syariat utawi hukum syara utawi hukum syari pada baik kuno itu al-ahkamu hukum undang-undang ketentuan aturan hukum mungkin apa kaji hukum aturan undang-undang ketentuan kang diturunaken ning Kanjeng Nabi awas gini kang diturunaken ning Kanjeng Nabi al-munazzalati ala rasulillah kang diturunaken ning Kanjeng Nabi al-latifahinaha kang mahami ingladi sopo ala ulama u para alim ulama oke okay. Jadi sekarang hukum syara itu undang-undang deke Gusti Allah diturunakan ning Kanjeng Nabi dipahami ning para alim ulama. Jadi sekarang ning kene masa pahaman hukum syara itu lamun beli dicerahkan ning para alim ulama. Ari alim ulama ku standar alim ulama ku sing paham ning hukum Islam lu apa sih? Kaya apa sih ulamane? Tentu sampean kan takon gini sebab jaman kien ana wong disebut ulama jare wong tapi maca kitab gundul baik limuni-muni acan ulama apa takut non anau kok dari ulama zaman dia maca Quran baik masih jeblok ulama bandi lo anau ulama zaman dia dibelum ning wonge ulama tapi mangsiate masih doyan ulama apa kan konon gini. Nah ulama sing dimaksud ning keterangan iki ulama kang minimal apal ilmu rolas. Awas gini, ulama kang apal ilmu rolas. Minimal gini pak, minimal rolas gini. Apa-apa ilmu rolasku nyokarna hukum Islam iku sumber si Quran. Maka untuk mengetahui isi Al-Qur'an kudu menguasai ilmu rolas nahwu, sorok, mani, bayan, mantek, balaghah, usul fikih, asbabun nuzul, kaidah-kaidah fikih dan sapiturute. Barang anu ilmu rolas durung duwe patung imami tajuk macahe jeblok bae wis diarani Masya Allah kegedean gunung kegedean jabatan gunung mulane aura aneh ana Allah oleh julukan sing tangga batur sedulur masyarakat ulama tapi dheweke bae kebakar nang siate jalan sumber fitnah ya begono dari Kanjeng Nabi ne wailul li ummati min ulama isu umatku akan bulet-buletan baik gara-gara ulama jahat durupe beli dikirim baik jamaah mari mulangnya ah nah orang mana ya oi dupe ora oleh pengakuan bahas di jamaah mari mulamai apa jadi putar gini beli main-main keterangan kinki singarane syariat itu adalah hukum kang diturunakan ning Kanjeng Nabi kang dipahami ning para alim ulama
sebabnya punten ari Quran hadis iku global. Global. Secara penjelasannya melalui ilmune ahli ulama. Ulama si ilmue si ngentia si Gusti Allah terbaik Pak. Ari Rasul mah melalui wahyu, ari ulama melalui ilham atau melalui nurul inkisab. Mulane ulama zaman pemerintah di samping ilmune pinter wiri delantun, di samping ilmune cerok punten kini Pak, puasae getol. Ulama zaman kita waktu kayak gede-gede lembu-lembu konon jadi boleh pinter ilmu tapi bodoh batinnya, bodoh batinnya bisa jadi pria sih bodoh batinnya ku sama garban turu wetenge beli kepok beli merem-merem maka wetenge beli kepok lu turu ya orang merem-merem lu beli bisa turu ya wong alim ulama bengen sujud landung alhamdulillah ya landung beli bisa turu ya ulama zaman kian marah puskesmas Pak halo beli bisa turu ya ulama zaman kian geger saya teh kita mau pengi urut bisa turu apa caobat teh jadi bakal ulama zaman kian beli bisa turu kaya iblai hari ulama zaman pengerti bisa turuku alhamdulillah unipe anak anggone melekeli wirid dikir tafakur takorut ulama zaman kian bisa turu layar mana-mana kuntuk kelas ulama ajamani kelas nganani kene ayo iya udah pernah jadi lamun ana wong nglakoni kecepet hutan ini toni kecepet mau tidak syariah lah kata kini kata berarti ini boleh ngomong ana wong nglakoni sesuatu nah lakon sesuatu itu tidak syariah maka pilihan di salah satu di antara tiga Pak apakah siap jadi orang kafir? Apakah siap jadi orang fasik? Apakah siap jadi orang zalim? Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Siapa bae wong nglakoni getepek yang tidak syariah, maka getepeke wong mau atau wong mau jadi wong kafir. Niki Indonesia kita. Banyak sekali transaksi-transaksi muamalah yang non syariah. Ini contoh sampean tuku baso. Nalikane bayar anak kada-kada beli. Ya lah maksud ya wis pokoke lah. Kun ku tidak syariah ku Pak. Nah, jadi ketepet apa bae yang tidak syariah yang tidak sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya berarti kukur di luar hukum yang diridhoi arane bakal ketepeke orang diridhoi Gusti Allah berarti oli bendune bakal oli bendune yang konflik dan bersuke contoh kayak pula ya punten gini membaik keder ya zaman inkan singarane met-metan kan ku ya naik mobil, naik motor, apa mana? Ya met-metan beda. Ya met-metan, DP sekian, angsuran sekian, itu tuh tidak syariah kalau Pak Haji. Lu barang anu sedina-dina, sedi pangan, sedi inggo, sedi inum, sedi petek, memonos nabe ngaku ya masih bener ya ampun pula ya. Sing dinggo tidak sarnia, sing dipangan tidak sarnia, sing dipedek tidak sarnia, sing didedeti tidak sarnia, ngaku ya bener. Engkau nih kepribe pula. Ya pula sampai tapi di bagus, sudah. Orang Jokon. Ayo orang Jokon. Lupa,
Jadi wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Ayatnya. Barang siapa yang bertahkim, yang melakukan kedepeng, di mana kedepeng itu di dasar dia, maka menjadi orang fasik. Al-Qur'an sih ngomong. Yang terakhir, wa man lam yahkum bima anzalallahu, siapa baik wong lakoni kedepeng tidak sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah, fa ulaika humud dhalimun. Jadi orang zalim. Barang anu mekian sing dinggo, sing dipangan, sing ditendeni, sing dipulangi, tidak sania kabeh kula sampeyan. Mumpa diweruh kudu disadar bahwa pun tidak sania ku orang neraka ya. Barang anu neraka mengken masih bagus-bagus wong zaman bengen. Zaman ini ada pemerintah yang dipaksakan warganya untuk melakukan itu. Apa umumnya buah ya? Iya, jadi meluwet ngomong. Meluwet ngomong. Anak memang kaidah ya. Al-hadatul muhtama. Kebiasaan itu jadi ketetapan. Tapi itu hanya bisa diterima manakala kebiasaannya baik, Pak. Bisa ditolerir. Tapi kalau kebiasaan umumnya itu beresak, ya sebenarnya ya ada melu. Oh, umpai angel beli melu. Batur saat itu pemukil nekat oleh kiri. Dari yang mana bisa kata menggunakan jabatannya? Yang mekani ditanya. Yang nanti orang nol. Iya, batangnya. Sudah nekat ya. Inilah salah satu kemunduran ya rohania kita, Pak. Kemunduran rohania kita karena mau kan daripada nolong enggak bisa dia barang kita. Iya barang kita. Tulis kembali mana ini laptop. Jadi jari kimusoni hukum yang menjelaskan iya sebagai dasar daripada munculnya ilmu tauhid. Jadi tauhid pula enggak harus sania. Tauhid pula sampeyan Allah lu harus sarinya. Anak wong bertauhid ning Allah tapi tidak sarinya. Contohnya kayak apa yang ngabrek-ngabrek. Kayak Gusti Allah dia yang ngantel nih Gusti Allah tapi duwe anak berarti tidak sarinya. Artinya keyakinan Gusti Allah duwe anak itu tidak ada dalam Al-Qur'annya. Sementara Al-Qur'an dan hadis adalah sumber dari segala sumber. Konon gini, saya ngandel nih Gusti Allah, tapi perintahnya ditilakoni di kulane arane ketauhidan yang tidak sarnia. Konon gini, Pak. Termasuk fikih. Fikih itu tata ilmu yang mempelajari tentang tata cara bagaimana sahnya ibadah. Ya, fikih itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana tata carane ibadah sah. Barangu anau wong ibadah sembahyang maghrib. Contohne, jare sarnia, jare hukum syara berkaitan karo sembahyang. Usul lima diwacaya kena, ora diwacaya kena usul liki. Lengna gini. Tapi baka Allahu Akbar capene kudu muni. Ana wong Allahu Akbar diati bae, jarene dhewe luwih khusyuk ya batal sembayange. Ngucapaken takbiratul ihram sajerone ati tidak sarnia, arane gawe hukum dhewek. Sing sarnia si pripe? Ya Allahu Akbar pertama mah kudu krungu kudu cakeme muni krungue minimal kupinge dhewe sering kula niteni wong hebat menuju kudu jakbah Allahu Akbar kapan ih Pak bibir lambe dinalikan Allahu Akbar dipergerak Pak sekalipun umpama beli krungu tetep kudu bergerak lambe lagi sebab kudu jare sarniae rukun kang bangsa pengucap arane
ana wong tidak kepayang pada jerawati bambu jadinya tak lah ana lupa-lupa pak ini jerawati anak kutu sing kutu ini cakem ya anak contohnya kangen jerawati nalikannya sembahyang yang sarnia adalah ngerentek ke hati sun sholat maghrib fardu karena Allah itu dalam kemik asal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sing anggo sayyidina mangga sing ora nganggo sayyidina bujare tapi sholawat buat kuning sajeron tahiyat akhir berbutu muni cakep dikenal ngati terakhir yaitu salam pertama assalamualaikum ngalor kak butu muni aja kan tuh bengok baik pak hari salam kedua sih orang apa orang disalah orang diterus naga bakal ngentut tak ngentut gak orang tata apa ya iya sudah berhubungnya si jis ngalore baik kudu muni cangkeme assalam udah cangkeme itu menang baik yang mau di ngaji ya nanti kolokan lu pun kusing kudu diucapakan nalikane sembahyang itu tuh sarainya jadi lamun beli mumi arane non syariah bahkan non syariah sembahyangnya batal kur ditolak nyombus di Allah beli ngokon kayak kononku lah apa ilmu ini nomor loron ana sing beli kena diucapakan yaitu gerenjetannya ningati ya tak pria sing gerenjete kosdo fardia takyin kosdo neja isun sholat kosdo ku neja sun sholat lu kosdo marane sun sholat fardiyah ya fardu sunat dudu kain aran sembahyange jadi sun sholat fardu maghrib lillahi ta'ala sun sholat fardu isya lillahi ta'ala sun sholat fardu subuh dikul kudri kena muni anak ini ngerti sakane gak amel pak antara cangkem mucapakan takbir karo hati ngerenjek waktunya bareng ih lebak tinggi sih perlu didandani cangkem mengucap Allahu Akbar ning jero atine mau gak kosdu fardia ta'yin kosdu sun sholat fardu ya sembahyang wajib takin arang sembayangnya kumpu anak ini ngerti dikena dijemprok lancang kem duh bapak haji kumpu rukun kang bangsa kolbiya anak mani rukun kang bangsa filia bangsa betebet kaya sampeyan punten gini bisa ngadep sembayang wajib wedok orasa yang bisa ngadep jerosa sedet kalau sembahyang sunnah pak bu nanti kan sampai yang sembahyang sunnah karena ngecok ya mangga oli orang ngadep maningkan bapak wajib sih mau kah bakal sembahyang wajib mah batal sembahyangnya manakala urongnya laka gangguan sehat iya lu ngelaka gangguan kita maju daripada lu sembahyang gue iya sembahyang wajib belajar bebek baik sih mau gak pertimbangannya daripada orang sembahyang ya orang tadi orang sah tidak ada satupun dalil yang membolehkan sembahyang wajib wong waras main dodok lakak oh tadi ngadeke sembahyang wajib ini ilmu fikih yang syariah alamnya ilmu fikih yang syariah fikih si orang syariah si pria mau ke sembahyang yang nanti lakoni tapi sekarang bedele takbiratul ihram cangkeme beli muni berarti kan fikih non syariah ketemu baik bagus sembahyang padahal ya bubak rangka yang sebenarnya cangkeme unik-unik Allah Akbar beli muni sebenarnya cangkeme unik-unik maca fatihah beli muni kono ini
sabenere cangkeme uniku nikmat sa'atahiyah beli murni sabenere uniku nikmat sholawat beli murni sabenere uniku nikmat assalamualaikum kanan beli murni kedelemi bagus iya hebat di teman kelas tinggi sebayangnya di jerawati baik malah batal pak. Ya, bagian pokoknya sampai ada guru ya pembekaan energi sengaja pulang mulai supaya ada salah persepsi seperti di sembahyang baru kepribadian. Ayah mang, kan memang baca kanggo guru timo kanggo derek bang mau lu. Iya tak? Lo karena lah punten kan terakhir ilmu tasawuf tasawuf pun harus syariah tetap. Ya Allah, Pak, berbicara hukum syarak ini yang kayak-kayak kalau ngaji hukum syarak pula sampai habis dua sampai nenek tambahan saya ke kaun mani ke masa prakata nerangnya hukum syarak nerangnya hukum syarak ke masa prakata sebelum mati minimal kian kan jadi bahan perbakasan gula berkisar antara tauhid tinggi tasawuf kan kalau gini sebab ana wong ngakuwe ahli torekat tapi tidak syariah contoh kita ana wong tirakate kuat tapi sing beluk jin setan berkayangan bukan gini maka torekat seperti itu adalah batilun tidak syariah sakti pilih, ya sakti yang pengenan menuruti baik pak kukonon, contoh anak uang yang ngajetin ayu ululuan nanti suar kaya kalau sirah bahkan yang orang sembahyang tak ayu hebat temen jaya bulan sampai aneh lu landasannya apa sampai ngecap ululuan nanti suar kaya padahal sampai yang orang sembahyang mekenen jadi hari sirah tadi puasa Ramadan kah kuat soten akibat kure iya konon gini sok sehingga hidup beri kuasa di dari ayah yang tak kuat lupa arahnya kutirakat yang di dasar niat umarannya hari puasa riaya sekarang dewete dilakoni hari puasa Ramadan si wajib dewete lu beri tolong beri doyan arahnya tinggi torekat yang non sarannya arahnya iya memang setan itu maunya setan kumekonon maunya sing diperintah dewek emong sing dilarang dewek emong kon inilah hebatnya setan sing ini surga kayak kodol lagi surga konon surga yang bokeh bakal surga yang bokeh kuah satu gue dungkul satu gue utel konon hai Bu. Iya ningan. Jadi punten sampean umpama anak buruan nyaran-nyaran aja langsung terjun nalara dingin ning wong sing rada melet ning hukum syara. Ya punten kula iki. Nalara dingin ning wong sing melet hukum syara. Pak Kiai bulan di anak orang teka nguruki ilmu mengkenen sing diwaca mengkono sambate mengkono pencak dari sampian pipet dari sejak sampian pipet pun tidak lime di keterangannya mengkono nadi pak sebabnya pun tentiwas kemelan kulagi pada karo daftar mandi neraka salah langkah arahnya Bapak Ibu yang tanggal lalu mati inilah pentingnya ngaji ngerti ning hukum syara. Jadi bakalan balik sinarane hukum syara itu adalah hukum kang diturunaken saking Allah mali rasule kang dijelasaken melalui para alim ulama. Konon baik hukum syar'i yang berkaitan karo ilmu tauhid, hukum syar'i yang berkaitan karo fikih, ilmu hukum syar'i yang berkaitan ilmu tasawuf. Engkau ilmu fikih dibagi maning, ana fikih ibadah mengenai sembahyang, puasa, zakat, haji.
ana mani fiti muamalah jual beli sewa menyewa gade mengade sicipan pinjam itu namanya fiti muamalah. Ana mani fiti siasa ilmu fiti yang mempelajari tentang politik. Ana mani fiti cinaya fiti yang mempelajari tentang kriminologi. Ana mani fiti mawaris ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara-cara membagi waris. Ana mani fiti fikih paling luas Pak, ilmu di dunia yang paling luas fikih Pak. Sebab segala aspek kehidupan manusia dibahas dalam ilmu fikih kabeh. Kulonan mulane biasane wong kakani pesantren sing pertama diwajibaken ngaji ku ilmu fikih dingin Pak. Sebabnya kok kat ngaji ne mondok bilawas wis duwe modal ilmu fikih kanggo kepentingan pribadi nalikane bali nyoma. Bagaimana tata cara berbasu? Namun di ngaji fikih, masa Allah supaya nggak ditolak Pak. Ibu-ibu punten, aja gede kena dosa bu ya. Nalikannya berbasu dulu, nalikannya bilas kah aja dicelup. Sebagai sampean wis ngerasani ibadah basu akan gombal lelana, beli gombal di kawas sembaya, padahal gombal masih najis, rasane laki ne tahu sembayang beres baik, beli berdua bisa gara-gara gombal orang suci. Lu ada etik sepina pun kayak konon pun takrim ilmu kayak konon pun. Jadi punten terutama ibu-ibu sing berbasuhnya kalau mesti cuci hati-hati gini. Iya, hari waktu bunyer tak garca berompol, garca purat tamangga-mangga mawon. Tapi terakhir nanti kalian bilas, punten aja wani ngecelup kecuali ini kali atau wani balong. Oh, barang pun ngecelup ini pasu untuk kategori gede, cek pasu ini bagian gede tapi bisa doli. Kamu sampai yang nangsa berarti berbasu yang tidak sarniah arane. Ya Allah, bro, iya. Ini terakhir masih anak waktu sedikit. Mengesuk anak perlombaan ya tadi yang media hormati yang maka termasuk gue lagi melu dari dewan juri konon lalu ini anak keuntungan Polres nih Polsek Bina Kemis Bina Repo pula dipanggil di Polres bertemu dengan ulama sekabupaten membahas pada ning Bandung yang bakas kuen, ning Dermayu yang bakas kuen, ning Polsek ini bakas kuen artine kula jangan mudah terjebak oleh isu-isu negatif, oleh bujuk-bujukan wong sing ora tanggung jawab, termasuk menyangkut HTI ISIS, ISIS HTI, kemudian narkoba, kemudian teroris, ya pun ikut di Bandung ya nyerang aku di Polres di nyerang aku ya pun wiki kemis ya pun mani artinya ibu-ibu punten wis diulangi maling bokat anak wong marek ngajak sampeyan tolong pak bu sampeyan ki wong Islam kan dulu ya wong Islam setuju tidak menggali negara Islam setuju ya harus mengkada tangan dia aja gelempak bermasalah sebagai kiki lagi bermasalah lah termasuk sampai yang omongannya anak putu sing motore suara terang-terang tangkap inti polisi lagi galak ayah kono lagi galak mulanya ini Polres ke anak museum snalpot sampai bilang ibu kalau di kejadian maka dia dependen pak snalpot pun mau isi apa rane? Isi iya mau kono sisi ngatak kok mau ketak artinya bagus polisi ngajak pula koko ngobongi masyarakat mau kono gimana sih tujuan kita kira-kira ya bangsa Indonesia ini ya wis lah, si kia ngaji, si solo kan ngaji baik, solo kan ibadah baik, solo kan mekaya baik, ajak ngurusi kaya konon. Iya,
aja ngurusi sing ora karu-karuan. Tapi yang terakhir Pak, kula sampean kabeh ki anak sing dadi bapak tua ini. Artinya umurnya wis tua, ya tulunglah kira-kira dadi bapak tua aja dadi bocah. Halo? Yo aji rangkange bapak tua, rangkange di bapak tua. Tapi si nonggo di rangkang masih bocah. Yo wong tua jedolan, wong tua jedolan. Wong tua jedolan Pak, kesini Pak. Ayu-ayunan kan, bibian, lebon-lebonan, ya orang pantes. Artinya kulang rasa dari bapak tua, ada dianggurakan. Waktu detik per detik kayak bisa subhanallah, ya maka subhanallah, bari menggawe, bari apa ego. Bisa istighfar, ya maka istighfar, bari menggawe, bari nyuruh kayu, bagi ngetoki kayu. Kok maya kayu-kayu, pak orang selak-selakam sidiyata, istighfarta, sholawata, arah itu kula luwong erangkang-erangkang bapak tua, sing nonggo di rangkangnya masih bocah. Iya barang kita mengkolong. Sementen mawon, moga-moga aman sangat deh. Kago kula sampean kabeh. Kula limbing umbangi, lan ajak hari gelem. Beri gelem, ibu mah ada temen uneh. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.